Majapahit, Majapahit. Ada yang berbeda pada 11 Februari 2015 yang lalu. Ya, kampus Akbar Majapahit yang beralamat Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya kedatangan tamu yang berasal dari Akademi Angkatan Laut Crop Supply. Kedatangan Abdi Negara ini tidak lain untuk bekerjasama dengan pihak Akbar Majapahit dalam LAKTEK atau Latihan Praktek Tabel Mender dan Perwismaan tahun 2015. Tidak hanya diajak keliling dan melihat-lihat kegiatan mahasiswa Akbar Majapahit saja, tetapi diajak mencoba makanan yang dibuat oleh tangan-tangan mahasiswa yang sedang belajar kuliner di Akbar Majapahit. Menurut Kolonel Laut Supply Gatot Haryanto selaku pimpinan latihan, ia sangat terkesan dengan apa yang dimiliki Akbar Majapahit dan berharap kerjasama ini tidak berakhir sampai di sini, tetapi tetap berkelanjutan. Selamat pagi Mas, saya sangat tersenang sekali dengan melihat apa di Akbar Majapahit ini, karena selain saya juga baru di sini dan melihat situasinya sangat bagus sekali dengan perkembangan-perkembangan menu-menu masakan yang dibuat oleh siswa di sini sendiri, dan itu sudah sangat bagus sekali. Dan saya tadi sempat menyicipi mulai dari minumnya jus, bahkan sampai makanan, sampai dengan sate tadi saya coba itu rasanya luar biasa. Dan ini merupakan masukan tambahan buat kami, sehingga nanti anak didik saya juga akan saya kolaborasikan dengan siswa sini, sehingga paling nggak kita saling bisa bertukar ilmu. Mudah-mudahan taruna saya juga bisa menguasai ilmu di sini, dan mungkin nanti juga kita akan coba berikan pengalaman kami yang ada di sana bisa diterapkan di sini juga, sehingga kita saling bisa mengisi dan saling menguntungkan. Senang sekali, bahkan bangga sekali saya, salut dan tepuk tangan, jempol 10 saya acungkan untuk Pak Yuni. Terima kasih. Majapahit Tourism.